bukan bengkel Vespa, Dona. Nah, jadi saya akan mencoba untuk mengatasi permasalahan motor Vespa Matic yang nggak mau hidup nih. Padahal di injektor di sini ini sudah nyembur ya. Di sini sudah nyembur, pulpa sudah dengung, kemudian cek tadi api pada cok busi dan busi itu masih cukup besar ya. Tetapi motor ini nggak mau hidup, tapi starternya mau ya. Nah, jadi setelah saya mencoba melakukan pengecekan, karena sebenarnya saya nggak paham tentang masalah motor ini, teman-teman. Jadi tadi saya mengecek bagian kompresinya, ternyata kompresinya itu lemah ya. Nah, cara saya untuk mengatasinya adalah dengan memasukkan oli ya, melalui lubang busi ini. Nah, ini olinya mana, Nis? Masukin, Nis. Masukin. Untuk mencoba apakah nanti dengan mengisi oli ini dapat membuat kompresinya lebih padat atau tidak. Nah, biasanya ini saya lakukan pada motor-motor lain yang mengalami loss kompresi ya, seperti Mio dan lainnya. Dan tadi saya akan coba untuk melakukan trik ini juga pada motor Vespa ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil ya. Ini akan dicoba-coba pasang businya. Kita sekarang pasang businya. Busi kembali dipasang. Nah. Ini mekaniknya, teman-teman, mekanik dan sekaligus yang punya Vespa sendiri ya. Dia sudah senyum-senyum nih. Nah. Ini Vespanya mungkin karena dianggap pabriknya itu kurang pas setelannya, jadi dicoba disetel dan akhirnya sedikit ada timbul masalah. Jangan lupa subscribe, tolong lonceng. Kita akan coba ya, dan coba mudah-mudahan trik-trik lama ini bisa mengatasi permasalahan pada motor ini ya. Bagaimana lagi, udah coba untuk didorong ternyata tidak mau ya. Motor Matic didorong ada aja ya, jadi enggak mau hidup ya. Juga mau diselah juga enggak ada selah enggak ada. Jadi dicoba pakai trik ini. Mudah-mudahan bisa hidup, dicoba. Ya, bim salabim dikasih mantra dulu, mudah-mudahan bisa hidup nih motor Vespanya. Oke, teman-teman. Vespa sudah berhasil trik lama menyelamatkan motor ini. Jadi jika teman-teman mengalami permasalahan yang sama, nah, jika teman-teman mengalami permasalahan yang sama pada tipe motor Vespa ya, silakan dicoba trik ini ya. Nah, coba trik ini, nanti mudah-mudahan motor teman-teman itu bisa hidup kembali ya. Oke, terima kasih. Syukur sudah hidup, saya sudah senang sekali ya. Padahal ini triknya trik lama, teman-teman. Jadi begitu, walaupun saya tidak paham sistem untuk motor Vespa, tetapi saya menggunakan trik lama untuk membuat kompresi motor ini menjadi lebih padat ya. Ini kasihan yang punya udah. Lagi, jangan panik. Oh, jangan panik. Itu. Gus, pesannya Gus, pesan lagi untuk channel ini, channelnya. Jangan lupa subscribe, like, ceng, klik, dan share video ini. Oke, okay. Ibi Motor, Jos, terima kasih.